bisa materi sukses dan berkat. Dan feedback tentang gunakan urus ni kan, satu yang bagus dia adalah lepas kita guna urus, kita boleh monitor kita punya staff dalam phone je. Contoh kita nak tahu dia bila datang kerja, dia tak datang kerja, atau bila dia nak keluar pun kita boleh tahu. Dan kita tak perlu nak selalu keep on, kita keep, biasa kita communicate dengan diorang guna WhatsApp kan. Yang ni kita still boleh guna WhatsApp, tapi yang ni kita lebih mudah sebabnya kadang kita punya perbualan dekat WhatsApp boleh scroll. Dalam ni dia ada inbox, everything, dia sangat banyak feature yang sangat membantu kita punya business. So I rasa macam very sangat happy dapat urus ni sebab kerja saya lebih mudah sikit. So umpama kalau ada urus ni kan, kita ada assistant macam PA sendiri, which is bila staff kita keluar semua, dia tak ada inform kita satu-satu kan. So semua dalam sistem. So let's say kalau hujung bulan kita nak monitor, nak bayar gaji tu kan, kita dah tahu berapa kali kita punya staff cuti, tak turun atau MC, semua orang kata semualah dekat dalam. Kalau kita ada company, urus ni yang paling penting kita kena ada dulu. Okay, sebelum kita cakap tadi memang menggunakan apa sistem secara manual lah, yang mana agak sukar jugalah, especially kalau kita kerap tukar staff. Jadi dengan menggunakan urus ni alhamdulillah lah, sedikit banyak pun membantu, especially dalam segi attendance tu semua, and then dari segi kewangan semua dia akan arrangekan everything automatically. So semua ada SOP yang ada sendiri. Jadi apa ni, memang sangat recommend lah kalau seperti siapa yang nak start niaga tu, memang elok sangat pakai buku. Senang untuk diuruskan. Assalamualaikum, nama saya Adam. Saya daripada Bali, pengguna urus sistem MyWow. Okay, saya nak cerita kelebihan yang saya nak pakai sistem urus ni. Ada tiga lah yang saya nak beritahu. Pertama adalah sistem login lah, login atau out macam mana. Sebelum ni kita tapri pakai kad, susah lah. Dia macam kat mana pun kita tak tahu. Kadang-kadang kita kerja site kan. Lagi-lagi kalau macam saya adalah kerja servis, kadang-kadang KL pergi Seremban jauh lah. So nak close out di office sangat jauh. So close in close out daripada urus ni memang terbaik lah. So yang kedua adalah dari segi claim. Kalau dari claim kita kena simpan receipt, banyaklah kita kumpul dalam wallet kan. So kalau dengan urus, kita boleh terus masuk dalam urus, kita boleh snap terus. So dia dah hadir data dalam, so kita dah tahu value berapa. At the end of the month kita tahu berapa yang bos kena bayar balik dan claim tu lah. So yang ketiga dari segi calendar lah. Kalau sebelum ni, kalau calendar buat dari Excel, kita buat satu-satu kan. Lepas tu bila dah hadir macam ni, kita tinggal tulis tarikh, topik apa kita nak letak. So dia dah siap dalam calendar. So senang, kita bagi tahu pada kita punya staff yang lain. So hari ni ada apa nak buat kat mana. So kat situ memang memudahkan lagi lah dari segi HR nak uruskan kerja semua tu. Itu sajalah daripada saya. Okay, urus memang terbaik.